Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada para santri dan santriwati dan juga para wali santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MOS atau masa orientasi siswa ya, dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian bagi para santri ataupun santriwati dan juga para wali santri yang mungkin sekarang dalam keadaan sakit ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera diberikan kesembuhan ya, sehingga bisa berkumpul ataupun bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas dengan keadaan sehat ya, melaksanakan ibadah dengan nikmat. Tentunya semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kita meminta ya, kemudian berikhtiar meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada semua kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat nanti. Para santri ataupun santri senantiasa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam jadwal ya, bahwasanya hari ini adalah kegiatan MOS, yaitu masa orientasi siswa ya. Sebenarnya ya, dalam MOS ini awalnya kita tujukan kepada santri baru ya, akan tetapi kita berikan ya. Jadi tidak hanya santri baru saja ya, mungkin yang menyimak juga santri lama juga bisa ya. Ya, karena nanti mungkin semua santri ya butuh penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan oleh tim MSU ya, para asatidah MSU, berkaitan dengan program-program ya dari madrasah kita, yaitu Madrasah Salafiyah Ula ataupun MSU. Dan nanti insyaallah ya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mansur ya, selaku kepala sekolah ya, berkaitan dengan program kita ya, ya berkaitan dengan KBM ya, kegiatan belajar mengajar di setiap hari nanti. Kemudian juga akan disampaikan tentang kepengasuhan ya, kemudian juga tentang program tahfidzul Quran ya. Jadi nanti insya Allah akan disampaikan pada kegiatan MOS ini. Maka kami harapkan para santri ataupun santriwati bisa menyimak ya dan mengikuti kegiatan ini ya, walaupun dengan online ya, dengan keadaan ya, menyimak dengan baik ya, dan bisa mengambil faedah apa yang disampaikan oleh para asatidah nanti. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu ya, langsung saja kepada Bapak Kepala Sekolah ya, Ustaz Muhammad Mansur, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Insyaallah. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, para wali santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT dan juga para santri, santriwan, santriwati yang kami cintai, yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas kemudahan yang diberikan bisa mengadakan kegiatan MOS online, masa orientasi santri atau siswa di MSU Al-Ukhuwah Sukoharjo. Dan tentunya kemarin sudah kita adakan ta'aruf online, ya, perkenalan online di masing-masing grup untuk semua santri. Ya, kalau tadi disampaikan oleh Ustaz Rahmat, untuk semua santri, santri lama dan santri baru, ya memang kegiatan ini kita selenggarakan untuk semua santri, ya, karena kita tidak bisa mengkhususkan kegiatan online hanya untuk yang baru saja, maka kita berikan kesempatan dan bahkan keharusan, ya, untuk semua santri yang lama bisa invite, bisa gabung di kegiatan MOS ini. Kemarin alhamdulillah saya perhatikan di setiap grup untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 putra dan putri sudah melakukan perkenalan dan kami sangat berbahagia dan kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi madrasatikum fil madrasah as-salafiyatul ula al-ukhuwah Sukoharjo. Kami ucapkan selamat datang di MSU Al-Ukhuwah untuk semua santri baru, ya, yang baru lulus TK kemudian naik kelas 1. Ya, kita rekam kemarin untuk data di kami untuk kelas 1 ada sekitar 20 yang putra dan yang putri dan juga yang di putra ada sekitar 18. Ya, kemudian di yang lintas kelas, ya, semua santri baru yang ada di kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, ya, semua teman-teman santri lama mendapatkan santri teman baru, ya. Kita kemarin berkenalan, ya, ada santri yang baru dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta, ya, ada yang dari Tangerang, ya. Semua ini adalah teman-teman kita yang tahun ini alhamdulillah bergabung di MSU Al-Ukhuwah Sukoharjo. Ya. Baik, karena materi yang kita sampaikan, ya, kita batasi sampai jam 11 atau mungkin jam 11 kurang. Untuk kesempatan kali ini dari kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang struktur, ya, struktur kepengurusan di Madrasah Salafiyah Ula di sekolah para santri sekalian, ya. Jadi kalau dulu yang dari TK itu ada ustadah-ustadahnya, ya, maka di MSU nanti juga ada ustadah dan ustadnya, ada yang mengajar, ya. Dan itu nanti ada yang menjadi wali kelasnya, ya. Nanti semua santri harus tahu, ya, tahun ini kan tahun ajaran baru, harus tahu siapa wali kelas saya, nomornya mana, ya. Kemudian nanti ustadah-ustadah saya siapa yang mengajar, ustad-ustad saya siapa. Kemudian nanti ustadz yang mengajar halaqah tahfidzul Quran itu siapa. Nanti semua santri harus tahu, jangan sampai tidak tahu, karena nanti akan, ya, ada pembelajaran secara kelompok, ya, ada pembelajaran secara kelas, ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, nanti ada kelompok tahfidz, kelompok hadis, ya. Ini semua kami harapkan semua santri bisa mengikuti dengan baik. Kemudian kita sampaikan juga nanti selintas tentang kurikulum, tentang buku-buku pelajaran, kemudian tentang masalah asrama, ya, karena kita sampaikan teman-teman kita yang di MSU ini ada yang asrama, ada juga yang non asrama, ya. Jadi tidak semuanya asrama dan tidak pula semuanya non asrama, ada yang asrama, ada yang non asrama. Untuk santri yang asrama di MS Al-Ukhuwah putra dan putri ada sekitar 90-an, ya, kita hitung sekitar 90-an. Yang putri ada masuk sekitar 25, ya. Nanti kita akan lihat lagi karena ada beberapa kendala nanti di beberapa santri untuk bisa masuk. Tentunya nanti pada saat offline,
ya, itu tidak semuanya bisa masuk ya. Nanti kita akan lihat jumlahnya, mungkin yang di asrama akan tidak sebanyak waktu tidak ada pandemi, dan kita mengetahui saat-saat ini masih ada ya pandemi corona ya, pandemi corona. Dan kemarin masya Allah semua santri sudah memberikan pesan nasihat kepada kawan terkait dengan corona ya, dengan covid ini, covid-19 ya. Ada yang masya Allah menasihatkan agar kita senantiasa banyak berdoa, yang menasihatkan kita agar apa, suka cuci tangan, jangan lupa pakai masker, kemudian hati-hati tidak bermain sembarangan. Ini semua nasihat-nasihat yang bagus yang kami harapkan semua santri nanti bisa mencoba untuk memegangnya ya, karena ini bagian dari protokol kesehatan yang harus kita jaga ya, demi kesehatan diri kita, kesehatan teman-teman kita, kesehatan keluarga kita ya, ini penting. Dan kemarin juga sudah disebutkan ya tentang cita-cita ya, masya Allah para santri dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya punya cita-cita ya. Ada kemarin satu santri yang saya lihat di kelas 6 yang belum punya cita-cita ya. Ada satu santri kemarin pas perkenalan cita-citanya belum punya cita-cita ya. Maka Ustaz ingatkan, bagi yang belum punya cita-cita, ini kesempatan, mulai hari ini harus punya cita-cita ya. Menjadi ustadzah bagus, menjadi dokter juga bagus, menjadi apa, ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan, itu juga bagus ya. Yang penting semuanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menjadi orang-orang yang bisa memberikan kebaikan, manfaat ya kepada orang lain. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau santri bisa memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain, itu adalah kebaikan. Ya, tapi kita menghindari, jangan sampai kita nanti menjadi orang yang menjadi hal yang tidak baik bagi orang lain ya. Mencelakai orang lain tidak boleh, mengganggu orang lain ya. Nakal kepada orang lain ya, teman-teman kita itu enggak boleh ya. Tapi kita diperintahkan untuk menjadi orang yang bisa memberikan kebaikan ya kepada orang lain. Baik para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya antum wa antunna ya, antum berarti kamu sekalian untuk laki-laki, antunna berarti kamu sekalian untuk akhwat ya, untuk perempuan ya. Ini yang santri lama dan santri-santri yang sudah belajar bahasa Arab sudah tahu perbedaan antum dan antunna. Untuk pembelajaran di MSU tentu ada strukturnya ya, ada kepengurusannya untuk masulnya atau kepala sekolah. Ya, saya terangkan dulu MSU itu apa. MSU ini bagi santri baru ya, itu singkatan dari Madrasah Salafiyah Ula ya, sekolah dasar ya. Kemarin ada yang pakai bahasa Inggris pas perkenalan masya Allah ya, ada juga yang pakai bahasa Arab juga ada ya. Untuk sekolah dasar yang ada di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah namanya adalah MSU Al-Ukhuwah, Madrasah Salafiyah Ula, sekolah yang ada di MSU ini menginduk ya nanti ke Kementerian Agama, ke Kemenag. Jadi nanti ijazahnya adalah ijazah yang ada kaitannya dengan Kementerian Agama ya. Dan ini adalah program kesetaraan ya di pesantren di Kementerian Agama. Kemudian untuk kepalanya atau masul adalah saya sendiri. Kemudian nanti ada wakil bagian apa, kurikulum, Ustaz Imron ya, wali kelas 6. Tapi beliau berhalangan hadir pada pagi hari ini karena memang situasi yang belum apa mendukung ya, kita batasi untuk yang bisa hadir. Kemudian ada wakil kepala bidang tahfidz ya, yaitu beliau Ustaz Ar-Rahmat yang ada di samping kanan saya. Itu adalah Ustaz Ar-Rahmat, beliau mengurus tentang ya program tahfidzul Quran untuk semua santri MSU Al-Ukhuwah. Kemudian ada juga di bawahnya nanti ada wali-wali kelas ya, wali-wali kelas kita bisa tampilkan wali-wali kelas di MSU Al-Ukhuwah
saya sebutkan. Yang pertama untuk wali kelas, ya mungkin bisa dilihat untuk daftar pengurus MSU dan nomor kita tampilkan. Untuk wali kelas 1 nih, untuk santri baru nih bisa melihat ya, wali kelas 1 kita tampilkan. Ini mohon maaf semua santri tidak bisa istilahnya apa melihat langsung dengan wali kelasnya karena memang posisinya lagi belum bisa hadir di pondok ya, di ruangan ini. Kita sebutkan untuk wali kelas 1, ya ini yang santri baru nih, kelas 1 yang baru selesai TK. Ini antum nanti bersama dengan Ustadz Triyono ya, nomor HP-nya 08232529 3432, ya silakan nanti bisa dicatat bagi yang kelas 1, ini nomor wali kelas antum di kelas 1. Kemudian untuk kelas 2, ini baik santri baru atau santri lama ya, karena santri lama ini juga menjadi santri baru lagi karena naik kelas, baru kelas 2 ya kan. Santri lama ini baru naik kelas 2, juga ada yang pindahan masuk kelas 2. Antum nanti wali kelasnya adalah Ustadz Mursyidul Muhsinin. Ustadz Mursyidul Muhsinin biasa kita sebut atau kita panggil Ustadz Mursyid ya. Ini wali kelas 2 putra, 2A itu yang putra. Nomor HP-nya 0877-3459-0614. Silahkan di save, disimpan. Kemudian nanti ya tentunya di grup wali kelas sudah ada ya. Nanti kalau ada permasalahan, ada ingin komunikasi, bisa menghubungi beliau. Kemudian untuk kelas 3A yang putra nih, kita masih di putra. Untuk wali kelas 3A Ustadz Warseno 0812-3486-0965. Ya, ini nanti untuk semua wali, untuk semua santri ya, yang lama dan yang baru bisa apa istilahnya men-save nomor itu yang di kelas 3. Ya tentunya di grup sudah ada, kemarin sudah ada perkenalan juga dari di kelas 3, masya Allah. Kemudian untuk kelas 4 adalah Ustadz Tovan Renaldi. Ustadz Tovan Renaldi ya, beliau aslinya mana Ustadz? Bandung ya. Aslinya Bandung tapi sudah lama tinggal di Sukoharjo. Dan beliau wali kelas di kelas 4 ya, yang putra 0819-0455-5010. Silakan nanti di save. Tentunya wali santri nanti bisa membantu agar apa ada komunikasi dengan wali kelas ya dengan baik. Kemudian untuk kelas 5 adalah Ustadz Purwanto. Ustadz Purwanto ini beliau ada di kelas 5. Silakan bisa di save nomornya, ada di sini 0819-4621-6058. Tentunya kemarin di grup kelas 5 juga sudah pada perkenalan, sudah saling apa menyampaikan ya melalui video pendek juga. Bagus sekali. Kemudian untuk yang kelas 6 nanti antum bersama dengan Ustadz Imron. Ya ini santri kelas 5 yang kemarin kelas 5 sekarang naik kelas 6, antum ketemu wali kelas yang baru. Tentu tidak asing lagi adalah beliau Ustadz Imron. Adapun yang santri baru masuk kelas 6 tentu ada, silakan di save nomornya 0852-909-8712. Ya, ini untuk yang di putra. Untuk yang di putri saya sebutkan, yang putri untuk kelas 1 putri, kelas 1 putri, dan kita sampaikan ya untuk santri baru semuanya, antara putra dan putri dipisah ya, dipisah gedungnya, terpisah ustadz dan ustadzahnya juga terpisah ya, jadi tidak satu gedung, beda gedung ya. Kalau santri lama insya Allah sudah mengetahui, untuk yang putri ada di barat Masjid Ibnu Utsaimin ya, kalau yang putra ada di selatan Masjid Ibnu Utsaimin, jadi terpisah jauh, terpisah cukup jauh. Untuk yang putri, wali kelasnya kelas 1B. Kelas 1B adalah Ustazah Untari atau biasa dipanggil Ustazah Ummu Fatimah. Nomornya 0859-1531-43324. Silakan nanti bisa lihat di grup ya, di grup wali kelas insya Allah sudah tahu. Dan semua wali kelas pasti menjadi admin. Semua wali kelas menjadi admin grup. Kemudian yang kedua, wali kelas 2 adalah Ustazah Umi Katarimah. Ustazah Umi Katarimah nomor HP-nya 0853-2500-3438. Ya, 3438. Silakan ini di save yang kelas 2, berarti yang baru naik dari kelas 1, dan juga untuk santri yang pindahan masuk kelas 2
antunna bertemu dengan ustazah baru yang di kelas 2 ya. Nanti timnya juga ada di masing-masing kelas, ada timnya, ada wali kelas, ada guru-guru bidang studi. Kemudian yang di kelas 3 Ustazah Norika Destiana ya, ini di kelas 3. Nomor HP-nya 0858 6320 2341, silakan di save, disimpan ya. Kemudian nomor berikutnya wali kelas 4. Wali kelas 4B, yang kelas 4B berarti yang baru naik dari kelas 3 ke kelas 4 ya, ataupun yang pindahan dari luar ya ke kelas 4, antuna akan ketemu dengan wali kelas yang baru, Ustazah Uswah Khairunisa. Ya, beliau terakhir pernah belajar di Pondok Pesantren Imam Al-Bukhari ya. Nomornya bisa di save 0813 3884 4744. Ya, ini khusus putri berarti ya, yang khusus putri, lebih khusus lagi adalah kelas 4. Kemudian untuk kelas 5, kelas 5 adalah Ustazah Isnaini Fatimah Ummu Azam, biasa kita panggil dengan nama kunyah Ustazah Ummu Azam ya. Nama lain aslinya adalah Ustazah Isnaini Fatimah. Nomor HP-nya 0852 2980101011. Ya, ini nanti yang dari kelas 4 naik kelas 5 bertemu dengan tim dan juga pengajar yang baru ya. Nanti ketemu di kelas 5 ada Ustazah Isnaini Fatimah, ada Ustazah Sriani, nanti ketemu juga dengan Ustazah Siti Nurhaya ya. Nanti yang santri lama insya Allah sudah mengenal ya, cuma mungkin ini baru, tetap baru karena sebelumnya tidak pernah mengajar di kelas 4, ini akan mengajar di kelas 5. Kemudian berikutnya adalah Ustazah Indarni yang di kelas 6, wali kelas 6 ya, wali kelas 6 Ustazah Indarni, atau lebih dikenal dengan Ustazah Ummu Hizbu ya. Nanti antunna akan bertemu dengan beliau insyaallah taala ya, di KBM online dan juga di KBM offline ya. Nomornya 0852 3896 2237. Baik para santri sekalian, grup wali kelas alhamdulillah sudah terbentuk, sudah ada ya, yang putra yang putri. Grup itu adalah grup untuk kegiatan belajar, mengajar, dan juga kegiatan untuk informasi. Jadi kami punya peraturan grup itu hanya untuk KBM, untuk pembelajaran, dan kita akan memberikan informasi-informasi penting melalui grup tersebut. Sehingga kalau suatu saat mungkin ada masalah nomor ya, ada yang rusak, hangus dan sebagainya, segera menghubungi kami agar kita masukkan di grup yang sebelumnya itu ya. Jadi jangan sampai lepas di grup itu. Apalagi ini prosesnya masih online ya, masih online, dan begitu juga nanti ketika santri asrama datang pun grup itu akan kita jadikan sebagai alat untuk komunikasi dengan wali santri juga ya. Jadi mohon nanti untuk semua wali santri dan semua santri bisa menjaga nomor dengan baik yang ada di grup yang sudah disebutkan, dan tidak kita perkenankan untuk share sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Dan biasanya setelan kita tertutup, hanya admin saja yang bisa mengirimkan, hanya admin saja yang bisa mengirimkan postingan-postingannya itu ya. Jadi mohon maaf, ketika nanti mungkin santri ada ingin bertanya bisa langsung japri kepada nomor-nomor yang ada ya. Nanti akan ada perkenalan lanjutan dari asatidah ya di grup masing-masing, siapa yang mengajar matematika, siapa yang mengajar bahasa Arab, siapa yang mengajar bahasa Indonesia, sehingga ketika nanti ada permasalahan di pelajaran, mungkin perlu penjelasan, perlu sesuatu tambahan keterangan, silakan bisa japri langsung kepada nomor pengajar yang ada. Untuk sementara yang kita tampilkan adalah nomor wali kelas ya, nanti wali kelas akan membantu. Misalkan pengajar bahasa Arab adalah wali kelasnya, ya udah nanti wali kelas itu sudah pasti langsung menjawab. Namun apabila ternyata yang mengajar adalah ustazah yang lain, maka wali kelas akan membantu. Silakan Ananda bisa menghubungi nomor ustazah Fulana ya, nomornya ini ya, nanti akan kita beritahukan semacam itu. Jadi kami berharap semua santri bisa mengikuti kegiatan belajar online dan juga offline nanti dengan baik. Ya, ini kaitannya dengan kepengurusan. Saya kira
secara umum seperti itu ya. Nanti antum bisa lebih mengetahui tatkala sudah bisa berkumpul belajar offline di MSU Al-Ukhuwah Sukoharjo. Kemudian para santri sekalian, untuk berikutnya adalah jadwal. Jadwal untuk jadwal ini ada kita bagi ya. Sementara jadwal kita sampaikan, jadwal belajar itu yang pertama adalah sebelum santri datang, sebelum santri asrama datang. Sebelum santri asrama datang, pembelajaran akan kita bagi menjadi online dan offline. Rencana saya, kita begitu, rencana kami untuk pembelajaran nanti akan kita bagi online dan offline. Online bagi semua santri asrama karena belum datang. Karena santri asrama rencananya datang pada tanggal 9 Agustus. Silakan dicatat. Silakan bisa dicatat ya. Rencana ya. Semoga Allah memberi kemudahan. Itu 9 Agustus semua santri asrama yang putra dan putri kita hadirkan. Jadi pada tanggal itu nanti sudah mulai berdatangan santri asrama ke pesantren Al-Ukhuwah. Ya, kita harus bersabar kawan-kawan karena posisinya lagi pandemi. Ya. Kita harus bersabar. Ya, kadang kebijakan pemerintah pun datang tiba-tiba. Ya, semacam kemarin adanya PPKM, ya. PPKM berarti adanya pembatasan lah. Intinya pembatasan kegiatan masyarakat agar tidak banyak berkumpul, tidak berlalu lalang, sehingga rencana yang kemarin Pondok Pesantren sudah jalankan tertunda. Ya. Dan kita berharap kedepannya semua baik-baik saja, semua lancar-lancar saja, sehingga semua santri bisa apa mengikuti apa pembelajaran dan juga rencana-rencana yang kita planningkan, yang kita sudah tetapkan, kita putuskan, binillahi ta'ala bisa kita jalankan bersama-sama. Nanti untuk kelas 1, 2, dan 3, ya, 1, 2, dan 3 masuk di hari Senin. Kelas 4, 5, 6 pada hari Senin online. Ya, kita sampaikan pembelajarannya semacam itu. Kelas 1, 2, 3 nanti akan belajar offline masuk. Yang 4, 5, 6 dan juga semua santri asrama online. Ya, ini untuk hari Senin. Kemudian pada hari Selasa, ini saya sampaikan jadwal ini sebelum tanggal 9 Agustus. Sebelum tanggal 9 Agustus yang kita rencanakan 9 Agustus semua santri asrama datang. Ya. Maka hari Selasa jadwalnya gantian 456 offline, berarti datang ke pondok. Mereka adalah santri-santri yang rumahnya dekat dengan pondok, ya. Rumahnya dekat dengan pondok. Kalau yang mohon maaf yang asrama kan jauh. Ya enggak bisa karena memang belum kita izinkan datang. Ya. Kelas 456 ini hari Selasa, 456 offline, yang kelas 1, 2 dan 3 serta santri asrama putra dan putri online. Ya. Ini mulai kapan jadwal ini? Insyaallah ya setelah Idul Adha ya. Kemarin sudah kita share untuk apa runtutan jadwal untuk tanggal apa nanti ada puasa itu kita libur, hari tasyrik juga kita libur, nanti sudah mulai ada KPM tahfidz pengenalan, kemudian nanti mulai tanggal 26 insyaallah 26 Juli KPM online dan offline ya kita mulai sampai dengan tanggal 9 Agustus santri asrama datang. Tanggal 9 Agustus santri asrama datang, nanti bismillah kita ya bisa memulai jadwal yang baru. Nah, nanti jadwal yang baru tentu tidak jauh dengan jadwal ini ya. Cuma kami sampaikan ketika nanti santri asrama datang, proses pembelajaran kita pun akan kita atur dengan pendekatan prokes, protokol kesehatan. Jadi mohon maaf ya, nanti saat-saat ketika santri asrama sudah datang ya, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo, adanya protokol kesehatan di sekolah ya, di lembaga pendidikan, maka mau tidak mau kita juga harus sami'na wa ata'na, kita akan coba atur jadwal sesuai dengan arahan dari pemerintah. Iya.
Yang penting bismillah, kita sudah ada rencana jadwal. Kemudian juga ketika nanti santri asrama datang, kita harapkan semuanya bisa aman ya. Walaupun kami sampaikan, kalau toh nanti di antara wali santri, ya kita sampaikan, wali santri asrama ada yang merasa ragu, keberatan, takut dan sebagainya. Apalagi mohon maaf, mungkin putra-putrinya ada penyakit ya, yang biasanya muncul. Ya, dan orang tua mesti biasanya lebih mengetahui, maka lebih baik tetap di rumah saja, stay at home. Jadi belajarnya online. Ya, kami harapkan seperti itu. Ya, jadi untuk jadwal nanti kita sebelum santri asrama datang, kita kembali ke jadwal. Untuk hari Senin adalah 1, 2, 3 yang offline, 4, 5, 6 online, dan juga santri yang asrama juga online. Hari Selasa gantian 4, 5, 6 offline, berarti hadir ke pondok. 1, 2, 3 ya, daring, belajar dari rumah ya, online, dan juga santri asrama. Jadi masya Allah, melalui forum ini kami sampaikan ya, banyak terima kasih kepada wali santri, dan mohon semua wali santri semakin menguatkan kesabaran. Dan para santri yang di rumah juga begitu, harus bisa bekerjasama dengan abi dan uminya, ya. Kenapa? Karena mengajar di rumah itu juga nggak mudah, berat, capek, ya. Dan orang tua kita repot. Maka mohon santri yang belajar di rumah manut, ya, nurut sama abi dan umi. Ya, lihat ada tugas online nanti dikerjakan, ada jadwal tahfidz online nanti ya diikuti, seperti itu. Jadi kalau semuanya bisa manut, bisa nurut ya, semuanya insya Allah baik-baik saja ya, dan santri juga insya Allah akan bisa ya tambah pinter, tambah paham ya dengan pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan. Ya, itu untuk jadwal sudah kita sampaikan untuk hari Senin 1, 2, 3 ya, yang online, yang offline, 456 yang online. Kemudian bergantian hingga hari Sabtu. Ya, jadi nanti ketemunya Senin, Rabu, Jumat. Itu adalah kelas 1, 2, 3 yang offline. Nanti Selasa, Kamis, dan Sabtu kelas 456 yang offline. Ya. Kalau yang asrama online sampai dengan santri bisa hadir ke pondok. Ya. Jadi mohon maaf, ini kami sampaikan kepada wali santri asrama untuk luar biasa bersabar. Kita ingatkan satu tahun kemarin, bahkan satu tahun lebih kita enggak ketemu dengan santri yang kelas asrama, yang asrama. Bahkan yang kelas 6 sampai dengan lulus, ya. Sampai dengan lulus mereka tetap mengerjakan ujian ya, kelulusan melalui internet ya, daring, online. Jadi kita enggak ketemu kecuali beberapa santri yang warga Sukoharjo. Kita kemarin sempatkan untuk bisa hadir pada saat ujian kelulusan. Ya, kita sampaikan angkatan kelas 6 yang sekarang kelas 7 MSW atau kelas 1 SMP tahun kemarin itu satu tahun penuh online yang asrama. Ya, kalau orang tua repot, luar biasa kami mengakui sangat repot. Namun demikian kami berharap pahala yang orang tua dapatkan lebih banyak lagi, ya, karena sudah menjadikan waktu dan perhatiannya ya melebihi dari sebelumnya. Jadi otomatis masyakohnya lebih besar, itu pahalanya juga lebih besar. Ya, ini untuk jadwal. Ya, insya Allah beberapa hari ke depan akan kita share di grup-grup ya, terkait dengan jadwal tersebut akan kita share di grup-grup wali kelas ya, semua santri bisa mengikuti dengan baik. Ya, tadi ada yang bertanya tentang link YouTube, mungkin nanti bisa sampaikan ke grup ini. Oh ya, ya Afan, untuk YouTube tadi ada yang menanyakan tentang YouTube. Kegiatan ini nanti bisa dilihat setelah acara selesai ya, akan diupload di YouTube. Jadi untuk sementara ikut Zoom dulu.
Ya, tadi ada yang bertanya untuk link YouTube-nya. Kita sampaikan link YouTube, insya Allah akan kita sampaikan setelah kegiatan Zoom ini selesai. Baik para santri sekalian, rahimani wa rahmahumullah, semua santri baru yang kelas 1 ya. Di sini saya lihat ada siapa ini? Ya, kadang namanya enggak pakai nama santri nih, pakai nama orang tuanya. Ya. Kalau Mbak Annelisa Syahida ini santri lama ini. Ya, Mbak Annelisa Syahida santri lama, Mas Arkan juga santri lama ya. Ada Mbak Taharatu Zikro dari Kalimantan, ini kelas 6 santri baru. Ada siapa tadi tuh, Maulida ya, Maulida santri lama. Kemudian ada siapa lagi ini, Mazaya, ada Muawiyah, ya ini santri lama. Yang santri baru mana lagi ini, banyak yang sudah masuk ya, barakallahu fikum. Ya, ada juga Lukman. Ya, masya Allah. Ada Royhan, ada Rifki Rajin Soleh. Ya, semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ya, santri lama, santri baru, insya Allah sudah masuk semua karena informasi sudah kita share di grup. Ya, baik para santri sekalian, rahimani wa rahmukumullah. Terkait dengan jadwal sudah kami sampaikan. Ya, terkait dengan jadwal kita sudah sampaikan. Jadi nanti masih ada online dan offline, insya Allah. Ya. Kita akan melihat bagaimana perkembangannya nanti. Yang jelas grup harus kita rawat ya, grup KBM yang di kelas masing-masing, jangan sampai nanti kita keluar dari grup itu ya. Antum belajarnya nanti melalui grup WA ya. Kemudian nanti ketika ulangan dan sebagainya, biasanya kadang kita pakai Google Form juga, kita akan sampaikan. Makanya bagi santri yang baru, tentu ada yang mungkin kelas 1 ya, tidak terbiasa pakai Google Form, nanti akan kita latih ya, mungkin loh ya, sesuai dengan kesempatan yang ada ketika ada ulangan atau ujian dan sebagainya, mungkin kita akan gunakan. Kemudian untuk buku-buku yang akan kita pelajari ya, ini terkait dengan kurikulum tentunya. Untuk kelas 1, 2, dan 3, ini tentu kalau santri lama tidak asing lagi. Kalau yang santri baru yang kelas 1, kita sampaikan bukunya tentu berbeda dengan buku yang dipelajari di kelas TK, di sekolah TK ya. Ini untuk yang kelas 1 nih. Ya, nanti akan ketemu buku bahasa Indonesia, ada buku matematika ya. Pelajaran umumnya cuma 2 ini, yang kelas 1, 2, 3. Lainnya ketemu bahasa Arab, ketemu fiqih, ketemu bahasa apa, ketemu khot ya, ketemu juga pelajaran akhlak ya, ketemu dengan pelajaran-pelajaran yang apa, berkaitan dengan agama itu banyak. Dan juga yang paling banyak jamnya tentunya tahfidzul Quran. Kami berharap wali santri dan santri bisa membantu fokus ya untuk pembelajaran ini ke tahfidzul Quran, sehingga nanti tugas-tugas di rumah terkait dengan murojaah dan sebagainya sangat kita butuhkan perhatiannya dari wali santri. Ya, kemudian untuk kelas 4, 5, 6 nanti selain ada matematika dan bahasa Indonesia, ada pelajaran tambahan IPA, IPS, dan PKN. Terutama ini yang kelas 3 naik kelas 4. Ini yang kelas 3 naik kelas 4. Antuna dan antum mungkin akan kaget ya, ada pelajaran baru namanya IPA Al-Ulum At-Tabi'iyah dan IPS Al-Ulum Al-Ijtima'iyah. Kemudian ada PKN, Pendidikan Kewarganegaraan ya. Itu nanti akan kita pelajari di kelas, mulai kelas 4 ya. Kemudian ada ketambahan matematika dan bahasa Indonesia yang sudah pernah dipelajari di kelas 1, 2, dan 3. Ya, jadi ini secara umum kami sampaikan agar wali santri nanti juga ikut menyiapkan buku tulis ya. Buku tulisnya kalau kelas 1, 2, 3 sekitar 10 buah. Ya, kelas 1, 2, 3 buku tulisnya sekitar 10. Kelas 4, 5, 6 buku tulisnya ya ada 13 ya, ada 13 buku. Ya. Jadi ini yang perlu dipersiapkan kaitannya dengan peralatan belajar, kemudian juga bolpen, pensil ya, tolong nanti disiapkan ya, disiapkan. Dan yang paling penting adalah santri nanti bertanggung jawab untuk merawat ya. Kasus yang sering terjadi dulu kalau belajar offline ya, santri lupa enggak membawa pensil. Ini yang kelas 1 nih. Kalau kelas 2, 3, 4, 5, 6 sudah enggak lupa insyaallah ya.
kadang sudah bawa pulpen hilang, jatuh dibiarin, nggak dirawat. Maka Ustaz ingatkan, tugas semua santri ya adalah merawat alat-alat belajarnya dengan baik. Buku tulis, bolpen, pensil, ya dirawat dengan baik. Jangan sampai alat tulis itu tiap minggu beli, setiap minggu beli, pengennya baru terus. Ya nggak boleh semacam itu. Kita pakai sampai habis. Kalau bolpen kita pakai sampai habis. Kalau pensil kita pakai sampai pendek gitu ya, biar mantep gitu. Ya jangan terbuang-buang. Nanti ganti lagi atau malah mengganggu temannya nanti pinjem. Ya pinjem, pinjem bolpen. Besoknya pinjem lagi bolpen. Nah, kalau kita sekolah, semua peralatan kita simpan di tas. Lengkap persenjataan kita. Ada buku, buku tulis, ada buku paket, ada alat tulis, ya kita siapkan. Jangan sampai kita pinjem, pinjem terus, besok pinjem lagi, udah pinjem lagi, ya. Nah, ini namanya belum niat belajar, belum mantep nih semangatnya. Ya, ini penting sekali para santri sekalian. Ya kita kembali mengingatkan masalah niat belajar kita, kesungguhan kita dalam belajar, agar nanti kita sukses dalam belajar. Cita-cita kami, harapan kami, semua santri yang putra akan menjadi penerus-penerus kami ya, ataupun sesuai dengan cita-cita yang antum inginkan. Begitu juga yang putri, santriwati, kami berharap antuna bisa menjadi penerus-penerus para ustazah. Jadi ya, antara antuna ada yang bercita-cita menjadi ustazah, barakallahu fik. Ya, di antara santriwati ada yang bercita-cita menjadi dokter, mumtaz, barakallahu fik. Ya. Ini semua kami harapkan ya, cita-cita itu bisa kita raih sesuai dengan kesungguhan kita tatkala kita belajar di waktu kecil. Ya. Ya karena perjuangan nanti ke depan semakin berat dan kita sangat membutuhkan ya kesungguhan dari para santriwan, santriwati dalam menuntut ilmu agar betul-betul nanti bisa yang menggantikan para ustadz dan ustadzah ya di pondok, bisa mengajarkan ilmu, bisa menyampaikan kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Khairunas ya adalah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberikan ya kebaikan kepada yang lainnya. Ya semakin kita banyak berbuat kebaikan, itu orang yang baik. Ya, semakin kita sering bisa membuat bahagia orang, mengajak orang berbuat baik, mengingatkan sholat, ya, mengajak kepada cinta kepada Allah SWT, itu kebaikan. Ya, maka masya Allah, ya, orang tua antum juga ada perhatian menyekolahkan di sekolah yang baik. Kemudian cita-cita yang kita miliki juga baik. Tinggal nanti kita bersama-sama mencoba untuk bersungguh-sungguh menjaga niat, ya, menguatkan tekad kita sama-sama belajar. Ya, dan kita mengetahui apalagi ini musimnya pandemi. Asrama ya, tentang santri-santri asrama kami juga sampaikan secara khusus ya, karena rencananya tanggal 9 Agustus ini semua santri asrama dari kelas 1 sampai kelas 6. Memang ada yang kelas 1. Ya kalau dulu ada, kalau tahun ini kelihatannya ada yang ngerti kelas 1 tadi ya. Asrama kelihatannya tahun ini enggak ada yang daftar kelas 1 ya, hanya yang kelas 2 ke atas ada yang daftar di asrama. Ya kita berharap nanti untuk semua santri asrama dalam kondisi fit, dalam kondisi prima kesehatannya ya. Kenapa? Karena antum akan diberikan kesempatan belajar di pondok. Ya kalau tahun kemarin online, tahun ini kita harapkan bisa offline. Tanggal 9 Agustus secara jadwal. Semoga tidak ada perubahan, tidak ada kebijakan-kebijakan yang menjadikan prosesnya nanti terhambat. Ya karena mungkin karena ada PPKM sehingga transportasi dibatasi, terus hal lain yang menjadikan santri dan wali santri tidak bisa hadir ke pondok. Ya semoga lancar saja ya. Dan begitu juga yang kami ingatkan, yang pertama kesehatan para santri ini ya. Dan juga tentunya keluarga ya, orang tua wali santri ini juga harus selalu sehat prima. Ya. Sebelum tanggal 9 Agustus itu ya, dari sekarang kita sudah mulai mempersiapkan diri ini untuk semua santri yang asrama, yang orang tuanya juga bertekad mau mengirimkan ke asrama.
ya. Dan santrinya juga sudah kekeh, sudah bertekad bulat ya mau ke asrama. Jaga kesehatan baik-baik. Enggak boleh suka minum es, enggak suka jajan-jajan sembarangan. Dari sekarang sudah harus dilatih seperti itu. Ya, agar nanti kesehatan kita prima. Ya, karena ini musimnya musim pandemi. Kita khawatir kadang ya karena fisik tidak kuat, fisik lemah ya, hanya terkena angin dari sawah ya masuk angin. Ya, kita ingatkan pondok pesantren Al-Ukhuwah itu diapit ya, samping kanan, samping kiri ya, depan belakang ada sawahnya sehingga angin sawah itu kencang ya. Maka fisiknya harus kuat. Ya, fisiknya harus kuat ya. Berarti apa? Makanannya harus yang baik, yang sehat, bergizi. Sayuran, sejak dari sekarang nih, santri yang kemarin tidak suka sayur, saya ingatkan melalui forum ini agar mulai hari ini makan sayur. Semua santri, termasuk yang non asrama ya. Karena nanti peraturannya pada saat KBM offline, santri yang sakit tidak boleh masuk. Kami sampaikan, ketika nanti KBM offline, santri yang non asrama juga tidak boleh masuk. Ketika nanti di termogan, ditembak pakai pengukur suhu ya, kemudian ternyata la qadarullah panasnya 37,5 di atas itu, silakan pulang belajar di rumah, tidak boleh masuk ya. Nah, ini makanya harus dari sekarang apa menjaga kesehatan, selain dengan doa, kemudian dengan kesungguhan kita rajin olahraga, tidak makan jajan sembarangan, kemudian suka makan sayur ya, suka makan sayur, suka ya 4 sehat 5 sempurna lah ya. Yang enggak suka minum susu harus terbiasa ya, harus suka. Kemudian mungkin kayak madu juga demikian ya, harus suka mulai minum madu habah sauda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi habdhi sauda syifa'un min kulli da." Sebenarnya di dalam habah sauda, dalam biji hitam itu ada obat bagi setiap penyakit. Ya, kita berusaha nanti orang tua nih melatih coba minum habah sauda. Ya, biar kesehatannya baik. Baik minyaknya ataupun bubuknya ya, ada yang sebuk itu berfaedah insyaallah. Bahkan kalau kebiasaan orang di Jawa, dan saya kira di tempat manapun ada kebiasaan suka minum jamu empon-empon ya, ini tolong dibiasakan juga ya, anak-anak ini suka minum jamu ya, agar yang misalkan daun pepaya dan sebagainya ya, itu agar apa, terbentuk imunitas. Kita membutuhkan kekuatan tubuh kita ya, selain kita berharap penjagaan dari Allah ya. Nah, ini masalah makanan penting, tolong nanti mulai suka apa, minuman dan makanan yang sehat, bergizi, apalagi yang memang itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah suka kurma, Rasulullah suka madu, Rasulullah juga menganjurkan berobat dengan habah sauda, Rasulullah juga menyukai buah-buahan ya. Maka ini santri kadang ada yang enggak suka buah-buahan. Ya, enggak suka minum. Ini salah satu, saya sampaikan, salah satu masalah yang kadang muncul pada santri asrama adalah tidak suka minum. Ya. Masa minum harus ustadz yang apa istilahnya nuangin ke mulutnya. Ya. Enggak. Jadi banyak minum agar apa? Tidak dehidrasi, agar tidak apa istilahnya kering bibir. Ya, agar apa? Tidak sariawan, agar tenggorokan tidak kering, ya. Ini semua bagian dari menjaga ikhtiar, menjaga kesehatan ya. Dari sekarang nih, dari sekarang termasuk yang non asrama ya, saya ingatkan, termasuk santri yang non asrama, tolong jaga kesehatan dengan baik. Karena di antara peraturan nanti untuk KBM offline, apabila santri itu mengalami atau merasakan keluhan, belum diizinkan dulu ya, belum diizinkan masuk ke kelas ya, seperti itu. Walaupun belajarnya juga nanti ada penjadwalan ya, ada yang asrama dan non asrama. Nanti kita kedepannya akan menjadwal semacam itu, ada jadwal khusus online dia ya, yang non asrama
kemudian offline yang kelas-kelas tertentu dan kelas asrama. Jadi nanti kelas asrama akan offline terus, ya. Kelas asrama nanti insyaallah ta'ala kalau setelah 9 Agustus kita jadwalnya akan offline terus, ya, semacam itu. Adapun yang nanti non asrama akan kita ada pencarangan, ya, kita kurangi sehingga nanti tidak semuanya hadir di pondok pada saat-saat KBM Agustus nanti setelah santri asrama datang. Ya, ini penting untuk santri asrama. Kami ingatkan beberapa hal yang perlu dipersiapkan dari sekarang adalah masalah kesehatan, benar-benar harus dikuatkan. Dan kemarin ada beberapa wali santri juga yang bertanya kepada kami, bagaimana Ustadz kalau pertama saya masih ragu juga, masih khawatir dengan anak saya. Kemudian saya juga menilai anak saya kurang kuat ya fisiknya. Untuk KBM nanti saya milih tetap online dulu gimana? Saya jawab melalui forum ini, saya tegaskan kembali, ya itu nggak apa-apa, ya. Jadi nanti untuk yang merasa ada masalah kesehatan, yang merasa ada masalah kesehatan, tolong bisa disiasati dari sekarang, ya, agar sehat. Kalau ternyata memang ragu, ya nanti mengambil yang online dahulu tidak mengapa, ya, seperti itu. Baik. Untuk santri yang asrama, nanti ada beberapa barang yang harus disiapkan. Saya sampaikan melalui forum ini juga, ya, menjadi pengingat, sebagai pengingat untuk wali santri juga nih. Semua wali santri putra dan putri, ya, yang asrama. Untuk 9 Agustus nanti, di antara peralatan-peralatan yang perlu disiapkan adalah peralatan mandi, ya, ada handuk, ember, gayung, sabun, sikat, odol, sampo, pokoknya yang mendukung untuk kegiatan mandi dan kebersihan, ya. Dan nanti untuk asrama ada fasilitas laundry, ya. Santri yang asrama kita pakaiannya kita laundrykan, kita cucikan, ya. Hanya saja peralatan untuk mandi itu harus ada, ya. Semacam ember, gayung, ya, sikat gigi dan sebagainya, handuk termasuk itu tentu tidak lupa. Kemudian pakaian yang perlu disiapkan, ya, ada nanti kaos, ya, baju muslim, baju muslimah 3 setel. Pakaian dalam, terus sajadah dan kain sarung, ya, itu juga perlu dipersiapkan. Ya, nanti kalau toh ada yang tertinggal bisa dipaketkan, ya, insya Allah. Kemudian peralatan yang berkaitan dengan penjagaan di masa pandemi ini perlu disiapkan ini untuk santri-santri yang asrama. Nanti walinya, orang tuanya ini perlu diperhatikan. Masker, ya, masker. Untuk tidak lupa membawa masker, masker kain, dan juga masker biasa, masker kesehatan, ya. Kemudian nanti obat-obatan yang herbal, ya, kayak madu, kemudian juga minyak haba soda, minyak kayu putih, yang nanti juga disiapkan. Dan tentunya ini adalah apa istilahnya, perjuangan tersendiri, ya, karena kita situasinya adalah di situasi pandemi, sehingga mungkin kalau yang santri asrama nggak kayak dulu itu, ya. Kalau dulu mungkin hanya, ya, yang penting bawa pakaian dan sebagainya. Untuk obat-obatan tidak perlu diperhatikan. Kalau sekarang saya ingatkan perlu dipersiapkan. Kemudian alat-alat belajar semacam tadi udah kami sampaikan, nanti ada tas, buku tulis, pulpen, mushaf tidak lupa dibawa, ya. Untuk santri asrama jangan lupa membawa mushaf Al-Quran, karena ini adalah buku yang akan kita pegang terus, kita pelajari terus. Sampai kapan? Sampai selamanya, ya. Kalau di MSU 6 tahun, ya 6 tahun itu nggak bisa kita lepaskan dengan Al-Quran. Nanti lanjut ke MSU juga sama, lanjut ke Aliyah juga sama, ya. Nanti setelah itu juga kita tidak bisa lepas dari Al-Quran. Maka mushaf tidak boleh sampai lupa. Bagi yang masih ikro, silakan bawa ikronya, ya, untuk menjadi pengingat, ya, kalau saya ini harus menyelesaikan buku yang saya bawa dari rumah ini, sehingga nanti saya belajar di pondok bisa menyelesaikan dengan ustadz dan ustadzah saya dengan baik. Ya, ini tentunya perlu dipersiapkan dari sekarang. Selain persiapan fisik, juga persiapan mental untuk santri asrama, ya. Berdoa kepada Allah SWT, terus, ya, siap berpisah, ya, sementara dengan orang tua. Ya, kenapa? Karena kalau di asrama nanti tidak boleh setiap waktu dijenguk, tidak juga setiap waktu ditelepon, tidak demikian, ya. Ada aturan-aturan yang akan kita jalankan.
Jadi harus kuat. Saya insya Allah rindu dengan pesantren, saya ingin belajar di pesantren, ya, dan saya siap dengan segala risikonya, ya. Dari sekarang semua santri yang asrama dan orang tuanya, ya, biasanya orang tuanya nggak tega, ya, anaknya semangat, orang tuanya nggak tega, maka semuanya harus berjuang, siap, ya, karena ini situasinya juga kita katakan, ya, seperti halnya antum ketahui adalah saat-saat pandemi. Baik para wali santri sekalian dan juga santri yang putra, santri yang putri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa penyampaian dari kami terkait dengan struktur sudah kami sampaikan, kurikulum pembelajaran, buku-bukunya juga tadi sudah kami sebutkan, ya. Terus tentang masalah asrama juga sudah kami sampaikan. Nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab, ya, bisa kita berikan kepada santri, bisa bertanya langsung ataupun wali santri juga bertanya, kami persilahkan. Untuk sementara dari kami cukup sekian. Selanjutnya kita berikan kepada Ustadz Rohmat untuk melanjutkan materi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran Tahfidzul Quran ataupun mungkin tambahan-tambahan lain yang penting. Ya, mungkin sementara dari kami cukup sekian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Mansur yang memberikan waktu kepada kami. Jadi para santri ataupun santriwati yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan beliau, ya, Ustaz Mansur selaku Mas'ul Madrasah Salafiyah Ula atau MSU. Jadi di sini kami ingin menyampaikan tentang program, ya, salah satu program kita. Bahkan program ini menjadi program unggulan di MSU Al-Ukhuwah. Ya. Jadi MSU Al-Ukhuwah ini memiliki program yang pertama yang menjadi unggulan. Yang pertama adalah Tahfidzul Quran, ya. Kemudian juga ada bahasa Arab, ya, di antara programnya yang menjadi unggulan di MSU ini. Dan di sini, ya, kami selaku wakaf tahfidz di Madrasah Salafiyah Ula ingin menyampaikan program tahfidz, ya, yang ada di marhala kita ini, di marhala MSU. Maka diharapkan pada para santri semuanya, baik yang baru ataupun yang lama, bisa menyimak atau memperhatikan dengan baik. Baik, para santri semuanya, yang pertama bahwasanya untuk tahfidzul Quran, ya, kita tahu ini termasuk pembelajaran yang memiliki waktu yang cukup lama, ya. Jadi mungkin untuk jam tahfidz ini itu lebih panjang waktunya daripada jam kelas, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ustadz Mansur tadi, untuk jam tahfidz sangatlah panjang, ya. Bahkan lebih lama daripada jam kelas, ya. Waktunya kapan? Kalau dulu, ya. Kalau dulu ketika offline itu dari pagi, ya, kita masuk biasanya ada kegiatan hiwar jama'i atau muhadasah, ya, dengan para asatidah, ya, dan semua santri ataupun santriwati, ya, bahasa Arab. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran tahfidzul Quran, ya. Dan waktunya dari mungkin sekitar jam 7:30 sampai pukul jam 11, ya. Tapi itu nanti juga ada jeda-jeda seperti istirahat, ya. Kemudian mungkin ada mungkin diselingi dengan pembelajaran kelas juga sekitar mungkin 1 jam. Jadi waktunya panjang, ya. Itu ketika offline. Akan tapi para santri dan santriwati yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini, ya, keadaannya mungkin berbeda dengan dahulu, ya. Ketika masih offline, ketika keadaannya masih aman, ya, kita tahu sekarang pandemi COVID-19, ya, masih, ya, berada di
tengah-tengah kita, ya. Maka untuk pembelajaran tentunya juga waktunya, ya, waktunya tetap nanti ada perbedaan sedikit, ya, ada perbedaan sedikit. Dan juga mungkin yang dulunya bisa bertatap muka dengan para asatidah secara langsung, bisa tasmi' hafalan, ya, bisa setoran hafalan baru ataupun murojaah ataupun bahkan tilawatul Quran ataupun tilawatul Iqra dari pembelajarannya dengan para guru-guru kita secara langsung. Ya, mungkin untuk kali ini mungkin dilaksanakan dengan online, ya, secara daring, ya, lewat mungkin bisa lewat telepon langsung ataupun video call, ya, ataupun lewat rekaman. Ya. Tapi walaupun dengan demikian, ya, ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar Al-Qur'an, ya, untuk mengikuti kegiatan tahfidz Al-Qur'an. Tetap nanti kita, ya, wajibkan semua santri, ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk mengikuti kegiatan tahfidz Al-Qur'an, ya, sesuai dengan jadwalnya. Ya. Ya, diharapkan bisa setoran, ya, setoran hafalan baru di pagi hari, kemudian nanti di sore hari bisa setoran murojaah, ya, mengulang hafalan-hafalan yang sudah dimilikinya, dan seterusnya, ya. Ini kegiatan tahfidz Al-Qur'an seperti itu, atau bahkan yang mungkin masih tilawah, yang masih tahap membaca, ya, memperbaiki bacaan, maka nanti tetap, ya, setiap hari bisa menyetorkan bacaannya dengan para asatidah, dengan para pengampu halaqohnya, ya, baik secara langsung, ya, ataupun dengan rekaman, ya, nanti sesuai dengan kebijakan para pengampu halaqoh masing-masing bagaimana gitu. Kemudian para santri ataupun santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk pembelajaran kita, ya, di tahfidz kita ini MSU, ya, tentunya untuk santri lama juga sudah mengetahui, ya, diharapkan. Kemudian untuk santri baru, ya, ini sebagai pengetahuan bahwasanya metode kita menggunakan metode sabak, sabaki dan manzil, ya. Metode sabak, sabaki dan manzil, ya. Apa itu sabak, ya? Sabak adalah yang menghafal baru, ya. Menambah hafalan baru. Ini sabab. Dan biasanya, ya, itu bisa disetorkan pagi hari, karena kita tahu biasanya kalau kita menghafal itu lebih enak ketika waktu-waktu pagi, ya. Ba'da subuh, ya, ataupun waktu duha. Ya, seperti itu. Jadi waktu-waktu pagi ini waktu-waktu yang mungkin nyaman, yang mungkin mudah untuk menghafal. Ya. Kemudian nanti bisa disetorkan pada para pengampu halaqoh masing-masing, ya, setiap hari, ya, mungkin kecuali hari Ahad mungkin, ya, hari Ahad mungkin libur, tapi hari Senin sampai hari Sabtu diharapkan tetap setoran. Kemudian ada istilah sabki. Sabki ini adalah mengulang atau, ya, ya, mengulang hafalan yang kemarin atau belum lama, ya, setelah ditambah, ya, mungkin hafalannya baru. Kemudian ada sabki, ini sebagai pengulangan hafalan yang kemarin yang belum lama dihafalkan. Ya, ya, fungsinya apa? Agar tidak hilang, ya, gitu. Tidak hilang. Jadi tidak nambah terus, tidak. Tetap diimbangi dengan murojaah, ya, atau mengulang. Kemudian yang ketiga adalah manzil, ya. Ini juga yang paling terpenting, ya. Apalagi yang memiliki hafalan-hafalan yang sudah banyak. Ini murojaah ini, ya, manzilnya adalah murojaah atau mengulang hafalan yang sudah lama, ya, yang dia miliki, ya. Jadi paling terpenting, ya, karena sebagai penghafal Al-Qur'an dia memiliki kewajiban, ya, setiap hari, setiap saat untuk mengulang atau murojaah hafalannya, ya, baik sendiri, ya, dengan membaca sendiri, ya, ataupun dengan pengampunya disetorkan misalnya. Nah, ini adalah manzil. Dan biasanya kalau, ya, setahun kemarin, ya, ketika online, ya, dari teman-teman semuanya itu biasanya menyetorkannya waktu, ya, siang kadang, ya, waktu menjelang duhur, atau kadang ada yang sore, ada yang malam, bahkan ada juga yang jam 9 malam baru setoran, ya. Ini tidak mengapa, ya, yang penting ustaznya siap, ya, ustaznya siap menerima setoran jam 9 malam, nggak masalah, ya.
Karena ini menjadi kewajiban setiap santri untuk melaksanakan tugas, yaitu apa? Pertama, setoran hafalan baru, dan juga yang kedua murojaah, ya, murojaah hafalan yang lama. Seperti itu. Ini tentang metode kita, yaitu metode sabak, sabaki dan manzil, ya. Sabak tadi apa? Yaitu menghafal, ya, hafalan yang baru, ya, menambah hafalan yang baru. Kemudian sabki, muroja atau mengulang hafalan yang kemarin yang belum lama. Kemudian manzil, ya, adalah mengulang atau muroja atau mengulang, ya, hafalan yang mungkin sudah lama. Ini sebagai penguat, ya, agar hafalan tetap terjaga, tetap mutkin, ya. Ini yang pertama, itu metode pembelajaran. Kemudian, ya, yang kedua tentang waktunya, ya. Sebagaimana Ustaz sampaikan pertama tadi di awal, ya. Pada asalnya ketika offline dulu, ya, ya, itu kegiatan kita sangat panjang dari pagi sampai menjelang duhur. Ini kegiatan tahfidz kita, ya. Dan mungkin, ya, selama online ini, ya, selama online, ya, pembelajaran secara daring, nanti mungkin juga lebih panjang lagi, ya, mungkin, ya, mungkin dari ba'da subuh, ya, ba'da subuh, kemudian nanti dilanjutkan duha, kemudian menjelang duhur, kemudian nanti juga masih ada waktu lagi ba'da asar, ya, ataupun ba'da maghrib atau ba'da isya pun bisa digunakan untuk waktu setoran. Jadi fleksibel, ya, sesuai dengan waktu yang dijadwalkan oleh para pengampu masing-masing, ya. Dulu, ya, ketika apa namanya, online di tahun kemarin, ya, di tahun kemarin, Afwan, itu ada ustadz yang sudah mulai setorannya ba'da subuh, ya. Jadi santri ba'da subuh harus sudah siap untuk persiapan setoran, ya. Kemudian nanti duha dilanjutkan, ya. Kemudian nanti ba'da asar, ya, di apa namanya, dilanjutkan lagi dengan murojaah misalnya ataupun tilawah. Kemudian ba'da maghrib, kemudian ba'da isya. Jadi waktunya sangat panjang sekali, ya. Ini jadi untuk waktu, ya, itu kalau sekarang, kalau misalnya nanti pembelajarannya online itu tidak bisa ditentukan, ya. Tidak bisa disamakan dengan kegiatan ketika offline. Jadi nanti sesuai dengan arahan pengampu masing-masing, ya. Nanti setiap santri akan mendapatkan pengampu, ya, pengampu. Mendapatkan halaqoh, bahkan nanti ada grup halaqoh. Ya, grup halaqoh tahfidzul Quran, mungkin yang santri lama sudah apa namanya, sudah tahu, ya, sudah tahu, ya, sebagaimana telah dijalankan tahun kemarin, kemudian mungkin yang lama. Dan Ustaz sampaikan, ya, Ustaz sampaikan, untuk tahun ini kemungkinan untuk halaqohnya itu banyak sekali perbedaan, enggak seperti kemarin, ya. Mungkin kemarin, ya, ada yang halaqoh dengan Ustaz sendiri. Ya, mungkin kemungkinan untuk tahun ini itu sudah tidak dengan Ustaz. Karena pertama dia sudah naik kelas. Kemudian juga ada yang sudah lulus, ya. Yang mungkin yang naik kelas mungkin berganti dengan Ustaz yang lain, ya. Tapi tidak mengapa, ya. Ini tidak mengurangi semangat antum. Tetap kalian harus semangat dalam mengikuti kegiatan tahfidz, ya. Semua Ustaz insya Allah sama, ya. Semuanya sama, yaitu mengarahkan para santri ataupun santriwati, ya, ya, memberikan pembelajaran, ya, kepada para santri ataupun santriwati untuk mengikuti kegiatan tahfidz ini, ya, setoran setiap hari. Mereka insya Allah siap, tugas mereka seperti itu, ya. Kemudian para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua tadi tentang masalah waktu, ya. Jadi panjang waktunya nanti sesuai dengan penjadwalan dari para pengampu masing-masing, insyaallah ta'ala. Kemudian langsung saja masuk ke yang ketiga, tentang target, ya. Mungkin untuk target ini banyak sekali yang belum mengetahui. Mungkin bahkan yang santri lama pun ada yang belum tahu, ya. Belum tahu target kita berapa Ustadz satu tahunnya. Atau bahkan kalau kita belajar 6 tahun itu berapa targetnya, sudah hafal berapa misalnya. Mungkin sebagian santri ataupun santriwati belum mengetahuinya. Maka di sini Ustaz akan sampaikan ulang, ya. Jadi untuk target pembelajaran, ya. Jadi sebelum Ustaz sampaikan target, bahwasanya untuk
Target ini itu tuh bukan apa namanya patokannya bukan kelas, akan tetapi lama belajar di pondok, ya, di lama belajar di sekolah sini. Misalnya dia dia kelas 1 misalnya. Kita mungkin awal dengan yang ini ya dari kelas 1. Kalau dia baru masuk kelas 1 berarti dia masuk tahun pertama. Kemudian dia naik kelas 2 jadi tahun kedua. Dia naik kelas 3 jadi tahun ketiga. Dia naik kelas 4 jadi tahun keempat. Dan seterusnya sampai kelas 6 dia jadi tahun ke-6. Ya, ini sesuai dengan tahun belajar, lama belajar di pondok. Kemudian misalnya ada pindahan, ada pindahan, dia pindah dari sekolah lain, kemudian masuk di MSU Al-Ukhuwah kelas 2 misalnya. Dia dihitung tahun berapa, Ustadz? Berarti dia masuk tahun pertama. Ya, karena baru ya pertama kali belajar di MSU Al-Ukhuwah. Atau bahkan dia pindahan masuk di MSU Al-Ukhuwah kelas 6. Dia hitungannya nanti tahun ke-6. Ya, seperti itu. Jadi bukan patokannya bukan kelas ya, tapi patokannya lama belajar. Ya, masa belajar di pondok di MSU Al-Ukhuwah. Jadi yang pertama, ya target pertama tentunya ini target yang penting, ini adalah target yang paling utama ya. Yang paling terpentingnya itu lancar membaca Al-Qur'an ya. Target pertama ya bisa diperhatikan adalah apa? Lancar membaca Al-Qur'an. Ini yang pertama. Kenapa Ustadz kok menjadi target yang paling penting? Iya, karena kalau kita ingin menghafal Al-Quran, kemudian bacaan kita belum lancar, bacaan kita belum bagus, pasti kalian akan mendapatkan kesulitan dalam menghafal. Ya, pasti akan mendapatkan kesulitan dalam menghafal. Jadi tips ya, agar kita mudah menghafal adalah apa? Kita lancarkan dulu bacaan kita. Ya. Kalau kalian pengen mudah menghafal Al-Quran, ya, mungkin sehari pengen menghafal setengah halaman atau bahkan satu halaman. Itu kalau kalian bacaannya masih bahasanya mungkin grodal-gradul ya, ya masih belum lancar, masih panjang bedanya masih salah-salah, kemudian huruf saja ada yang lupa, ya. Ini dalam menghafal itu sangat sulit sekali, susah sekali ya. Bahkan butuh bantuan ya orang lain, ditalkin mungkin ya. Tapi masa mau ditalkin terus ya? Pasti kita ingin menghafal sendiri ya. Nah, makanya kalau pengen kita ingin apa namanya? Kita ingin bisa menghafal dengan mudah ya ayat-ayat dari Al-Qur'an tersebut, maka kita harus mempunyai modal yang awal, yaitu apa? Melancarkan bacaan Al-Qur'an kita. Ya. Maka yang pertama mungkin dari Iqra ya, Iqra dulu itu harus juga sungguh-sungguh belajarnya, bukan sekedar apa namanya belajar kemudian belum lancar kok naik, tidak, nanti tetap ada standar dari para asatidzah, ada standarnya, ini harus naik. Iqra'nya bagaimana, bacanya bagaimana ya, ini udah layak belum naik Iqra' 2, nih Iqra' 3 dan seterusnya sampai lulus dari Iqra' bagaimana, nanti ada standarnya insyaallah ya. Jadi itu tadi ya, target pertama adalah lancar membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua yaitu hafal 12 juz selama 6 tahun. Belajar di MSU Al-Ukhuwah ya selama 6 tahun diharapkan ya bisa hafal berapa tadi, 12 juz ya. Ini mungkin target kalau dilihat dengan apa namanya dibanding dengan sekolah-sekolah luar, ini termasuk target yang banyak ya. Ya, mungkin di sekeliling kita mungkin hanya 2 juz, 3 juz ini sudah termasuk banyak ini ya. Tapi ini di pondok ya 12 juz ya. Bahkan dulu sebelum kita turunkan targetnya itu sekitar 15 juz. Tapi alhamdulillah walaupun targetnya banyak 12 juz, alhamdulillah dari para santri ataupun santri kita bisa ya apa namanya hafal dengan semangat mereka. Ada yang bisa mencapainya ya, bisa mencapainya, ada yang kemarin, bahkan ada yang hafid Al-Qur'an, hafidhah juga ada.
Alhamdulillah belajar di MSU. Karena apa? Karena dia pertama semangat. Ya, ini yang penting, semangat ya dalam belajar. Kemudian juga sungguh-sungguh ya, semangat sungguh-sungguh, kemudian harus istiqomah, harus terus mengikuti kegiatan dengan baik ya. Dan sebenarnya dalam menghafal Al-Qur'an tuh enggak harus butuh kecerdasan ya. Yang penting kita ya, kita punya IQ mungkin sedang-sedang saja atau pertengahan tuh insya Allah juga bisa, tergantung pengasahan kita, kebiasaan kita ya. Kita jangan minder. Misalnya ada teman kalian, misalnya dia mungkin di sekolah di kelas, dalam pelajaran kelas dia pinter, bahkan ranking 1 terus. Belum tentu ya, belum tentu menjamin dia ketika menghafal Al-Qur'an dia bisa mencapai targetnya ya. Karena ya sebagian di sini juga seperti itu. Ya ada yang ranking 1 tapi tidak mencapai targetnya. Hafalan juga enggak banyak. Tapi ya setidaknya apa? Ini sebagai pendukung ya. Ada juga yang mungkin kemampuannya itu pertengahan, tapi dia semangat dalam mengikuti kegiatan tahfidz, menghafal Al-Qur'an. Tapi alhamdulillah dia diberikan kemudahan untuk bisa mencapai target. Ya, bisa mungkin melebihi target atau bahkan bisa hafidz ataupun hafidhah ya. Seperti itu. Jadi bukan jadi patokan ya, itu harus prestasinya bagus, tidak ya. Yang penting semangat kita, kesungguhan kita ya di dalam mengikuti kegiatan belajar tahfidz, dan tentunya juga jangan lupa berdoa. Dan tentang target 12 juz tadi ya, selama 6 tahun itu ada rinciannya para santri semuanya ya. Ya Ustaz akan bacakan. Pertama rinciannya untuk tahun pertama ini tilawah ya, untuk tahun pertama nanti tilawah. Ya biasanya kelas 1 ya, itu nanti tilawah dulu. Ketika dia masih Iqra ya harus tilawah Iqra. Dan ya pembelajarannya tilawah dulu. Kalau misalnya sudah akuan ya tetap tilawah Al-Qur'an ya. Atau nanti mungkin ada sedikit selingan dengan hafalan-hafalan surat-surat pendek dari juz 30 ya, sesuai dengan kebijakan pengampunya ya. Ya walaupun dia juga pindahan ya, pindahan nanti juga dites dulu bacaannya bagaimana. Dia kelas pindahan dari kelas 5 naik kelas 6 ternyata bacanya masih kurang bagus, kurang lancar ya, tetap nanti akan di masuk ke target pertama ini yaitu tilawah. Jadi ajarkan tilawah yang benar, akan diperbaiki bacaannya ya, dan seterusnya. Yang pertama yaitu tahun pertama tilawah ya, tilawah. Kemudian tahun kedua yaitu dua juz ya, dua juz yaitu juz 30 dan juz 29 ya. Tahun kedua itu targetnya dua juz ya, juz 30 dan juz 29 ya. Kemudian ya berikutnya tahun ketiga ya, lebih banyak lagi targetnya menjadi 4 juz. Yang 4 juz ini digabung dengan target yang kedua, tahun kedua tadi ya. Jadi tahun keempat itu, tahun ketiga nanti nambahnya 2 juz lagi. Yaitu juz berapa? Juz 28 dan juz 27. Ya, juz 28 dan juz 27. Ya. Jadi kalau di total 4 juz, ya harus punya hafal 4 juz di tahun keempat. Tahun ketiga afwan. Kemudian tahun keempat ya, tahun keempat menjadi 7 juz ya, ditambah 3 juz ya. Ditambah 3 juz ya, dari tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz, kemudian tahun keempat berapa jadinya? Ya, 3 juz ya. Jadi berapa? 7 juz ya. Dia ketika di tahun keempat harus punya hafalan 7 juz ini. Ya, standarnya seperti itu. Kemudian tahun kelima adalah 10 juz ya, tambah lagi 3 juz ya. Jadi di tahun keempat 7 juz, kemudian dari tahun keempat ya 7 juz, kemudian di tahun kelima ditambah lagi 3 juz, jadi 10 juz ya. Standarnya ketika tahun kelima harus 10 juz. Kemudian tahun keenam itu
12 juz ya, ditambah 2 juz. Kenapa Ustadz kok di tahun ke-6 lebih sedikit ya, tambahnya cuma 2 juz? Iya, karena apa? Di kelas 6 biasanya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan ujian ya, di antaranya ujian kelulusan ya, nanti juga ada apa namanya? Ada les ya, ada tryout dan sebagainya. Jadi untuk targetnya lebih sedikit dari tahun ke-4 dan tahun ke-5. Nah, itu rinciannya. Jadi kalau misalnya di setiap tahunnya bisa menambah yang Ustaz sampaikan tadi, insya Allah target tercapai ya. Insya Allah target tercapai. Bahkan kalau kalian lebih bisa lagi melebihi target, misalnya di tahun kedua bisa 3 juz, tahun keempat bisa mungkin di tahun ketiga bisa 5 juz, dan seterusnya ada tambahan-tambahan lagi karena semangat kalian ya, maka insya Allah bisa melebihi target yang kita tentukan, yaitu 12 juz ya. Maka Ustaz sampaikan tadi ada yang sebagian santri ataupun santriwati yang bisa melebihi dari target yang kita tentukan ya. Oh ya, oh ya, ya, kemudian yaitu tadi ya tentang target ya sudah saya sampaikan. Kemudian yang terakhir ini tentang sistem pembelajaran. Nanti sistem pembelajarannya adalah sistem halaqoh ya. Jadi kalau offline satu ustadz mengampu mungkin sekitar 10 ataupun 12 santri ya, seperti itu. Nanti setiap santrinya bisa setoran dengan pengampunya, baik setoran bacaan, setoran hafalan baru ataupun murojaah yang mengulang hafalan-hafalan yang sudah dimilikinya. Para santri dan santriwati yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang penjelasan program tahfidzul Quran yang ada di sekolah kita ini ya, yaitu Madrasah Salafiyah Ula di MSU. Ya, mungkin penjelasannya cukup singkat ya. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya secara detail bisa menghubungi, baik nanti bisa langsung japri ke saya sendiri selaku wakil tahfidz berkaitan dengan pembelajaran tahfidz di MSU. Demikian, mungkin nanti ada sesi tanya jawab, silahkan nanti para santri ataupun santriwati atau bahkan wali yang ingin bertanya tentang program kita dipersilahkan. Ya, kami berikan kesempatan untuk tanya jawab ya. Mungkin juga ada yang ingin menyampaikan ya, kita akan minta santri juga nanti mungkin ada yang kita tunjuk membaca Al-Quran untuk mengisi kegiatan MOS ini. Kita dengarnya dari mana? Audio, tulisan. Itu dari jawab itu mulai. Direct message. Ya, kami berikan kesempatan untuk santri. Mungkin kami bisa minta ya, Mbak, siapa ini? Mbak Kaisa. Mbak Kaisa masih tersambung. Nah, nanti kita bisa mendengarkan Mbak Kaisa. Ya, ada pertanyaan masuk ke kami, saya bacakan. Yang pertama, pertanyaan dari wali santri baru ini, kelas 6 Taharatul Iqra di kelas 6B. Izin Ustadz untuk santriwati, saya bacakan soalnya. Izin Ustadz untuk santriwati pindahan di kelas 6, untuk seragam sekolahnya bagaimana? Ya, baik. Untuk masalah seragam ya, masalah seragam kita nanti
akan mengukur santri, jadi prosesnya memang agak lama dan tersendat. Kami mohon maklum ya, karena memang kondisi pandemi semacam ini dan qadarullah wa masya'a fa'al. Petugas seragam yang kita pasang di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah untuk tahun sebelumnya itu ya meninggal dunia, sehingga ada kendala ya, ada kendala selain juga kendala teknis di saat pandemi ini untuk para apa istilahnya bagian-bagian konveksi yang kita biasa pakai untuk pembikinan seragam. Jadi untuk masalah seragam nanti kita akan tunggu sampai dengan kehadiran santri, terutama yang asrama ini ya, dan juga yang baru juga ini belum semuanya belum dapat seragam. Ya, nanti insya Allah setelah para santri yang putra, yang putri, yang baru ya tentunya itu sudah datang, kita akan ukur, kemudian nanti baru kita tentukan seragamnya. Ya, jadi nanti untuk pakaian yang dibawa untuk santri asrama, kita berharap selain 3 setel yang kita sebutkan tadi ya, juga nanti kan akan dapat seragam. Namun kemungkinan antara seragam yang kita berikan ya tidak bisa cepat, maka silakan nanti bisa ditambahkan ya, karena kalau cuma 3 seragam kelihatannya nanti akan kurang ya. Bisa nanti ditambahkan 4 atau 5 setel ya, seragam yang bisa dibawa atau pakaian yang bisa dibawa, pakaian busana muslim. Tentunya kalau yang akhwat, yang putri itu sudah memakai baju-baju besar ya. Kalau yang di asrama, santri lama udah tahu ya. Untuk santri baru kita ingatkan. Kemudian nanti juga pakaian dalam juga dipersiapkan, celana-celana panjang untuk apa, dobelan ya, itu juga dibawa gitu. Jadi untuk pakaian nanti untuk apa, santri yang baru akan kita ukur dulu ya, dan secara pemesanan nanti kita sudah mulai masuk ya, berdasarkan size, berdasarkan ukuran, ada yang M, ada yang XL misalkan, semacam itu sesuai dengan standar ukuran anak-anak. Hanya saja nanti untuk kelas 6 yang baru, karena nanti hanya kepakai 1 tahun ya, hanya kepakai 1 tahun, dan nanti untuk kelas 7 akan dapat seragam baru. Untuk kelas 7 akan mendapatkan seragam yang baru, seragam SMP ya. Jadi untuk kelas 6 yang nanti masuk ke SMP tentunya akan mendapatkan seragam SMP yang baru. Maka kami beritahukan ya, kalau toh nanti seragam SD-nya ini tidak kepakai secara penuh, tapi masih bisa dipakai pada waktu yang akan datang, dalam arti bisa menjadi dobelan ya, karena paling hanya ada emblemnya, ada logonya SD atau MSU Al-Ukhuwah, bisa diganti sehingga bisa menjadi pakaian harian semacam itu, sebagai ganti, pakaian ganti ya. Demikian, kemudian ada pertanyaan yang lain ya, untuk wali santri dari Zalfa di kelas 3B. Untuk Ananda Zalfa kelas 3B bertanya, untuk santri asrama yang datang ada persyaratan khusus apa tidak? Iya, persyaratannya itu yang khusus sehat ya, sehat. Jadi kalau memang punya sakit-sakit yang berat jangan. Kemudian nanti rapid antigen. Nah, rapid antigen nanti bisa di pondok ya. Kita alhamdulillah di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah sudah ada klinik selama pandemi ini. Sudah ada gedung baru untuk klinik ya, untuk poliklinik Pesantren Al-Ukhuwah, dan sudah bisa melayani untuk rapid antigen. Sehingga nanti untuk wali santri silakan, kalau apa melakukan perjalanan kemudian biasanya pakai apa durasi ya, waktu lebih dari 24 jam nanti kita rapid lagi di Pesantren Al-Ukhuwah ya. Mungkin dari perjalanannya di kotanya sudah di rapid, kemudian bermalam mungkin di tempat saudara di Sukoharjo, sehingga rapid antigennya sudah kedaluwarsa, nanti kita minta rapid lagi ya. Seperti itu nih, sebagai syarat khusus adalah ada rapid antigen yang menunjukkan negatif atau non reaktif ya, semacam itu.
Kemudian masalah kesehatan itu tadi yang kita sampaikan penting sekali. Kemudian masalah perbekalan herbal ataupun alat di saat pandemi ya, semacam masker ya, hand sanitizer, dan mungkin juga visel ya, itu juga perlu dipersiapkan. Walaupun hal-hal ini bisa dibeli nanti di Sukoharjo ya, tapi saya kira kayak masker memang harus dipersiapkan dari rumah. Kemudian untuk pertanyaan yang lain, untuk pengambilan rapot yang online, ini ada pertanyaan dari Mas Hamam Kisosil Hayat. Mas Hamam Kisosil Hayat bertanya tentang antum coba tanyakan konsul dengan jadwal untuk pengambilan rapot. Silakan koordinasi dengan wali kelas, dengan wali kelas yang kemarin ya. Berarti kalau kemarin kelas 5 naik kelas 6 ya, berarti rapotnya silakan hubungi wali kelas 5. Kalau kemarin kelas 4 naik kelas 5, berarti silakan ada komunikasi dengan wali kelas 5 ya. Silakan ada komunikasi dengan wali kelas 4 dan lainnya. Begitu juga yang putri semacam itu. Nanti insyaallah ada jawaban dari wali kelas ya, karena yang mengurus rapot adalah wali kelas. Seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan yang lain atau yang mungkin mau langsung atau ingin menyampaikan ingin membacakan apa, kami persilakan. Bisa kita tunjuk santri putra ya, ada yang siap? Mas Isra sudah siap? Yang sudah siap silakan kami persiapkan untuk bisa membacakan, biar kita semua sama-sama mendengarkan suara Al-Quran ya, suara bacaan Al-Quran. Silakan, ada yang mau membacakan Al-Quran, kita tunjuk ya. Mas Alzam. Mas Alzam. Halo Mas Alzam. Assalamualaikum. Mas Alzam. Terkomunikasi? Baik. Mas Alzam belum terkomunikasi. Mas Abdurrahman dari Palu, Sulawesi Tengah. Mas Abdurrahman dari Palu. Ustaz tunggu bacaan Al-Qur'an antum. Mas Abdurrahman bisa tersambung? Iya. Baik. Sambil menunggu, kami sambung lagi dengan pertanyaan dari wali santri. Abu Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Fatimah ya, Mbak Fatimah. Bismillah, afwan Ustaz, jadwal masuk offline. Ini tadi berarti masih ba'da Idul Adha, jazakumullah khairan. Ya, pertanyaan berarti jadwal offline ya setelah Idul Adha. Ya, secara prediksi kami masih setelah Idul Adha, karena yang pertama ini untuk santri non asrama ya, mohon maaf yang asrama. Mohon maaf yang santri asrama, karena yang pertama kita masih suasana PPKM. Dan PPKM Kabupaten Sukoharjo ataupun secara nasional itu sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20 Juli. Kemudian yang kedua, pembelajaran juga belum bisa kita apa istilahnya start, kita mulai ya, karena memang masih berkaitan dengan suasana Idul Adha ya, mendekati Idul Adha ya. Kemudian sekarang masih ada jadwal-jadwal yang berkaitan dengan MOS ya, kayak kemarin hari Senin itu perkenalan santri ya di grup, hari ini MOS, terus besoknya juga ada lagi pengenalan halaqoh ya, pengelompokan halaqoh. Kemudian nanti ada pengambilan buku ya. Jadi untuk
KBM tatap muka nanti insya Allah baru bisa kita mulai setelah Idul Adha. Lebih pastinya kemungkinan tanggal 26. Ini kalau tidak ada perubahan ya, karena nanti kita akan koordinasi ke beberapa pihak di Pesantren Al Ukhuwah ya, dan modelnya masih sama dengan tahun kemarin, yaitu untuk kelas 1, 2, 3, berbeda dengan 4, 5, 6. Oglang ya, antara online dan offline berdasarkan kelas bawah dan kelas atas. Kelas bawah berarti kelas 1, 2, 3, kelas atas berarti kelas 4, 5, 6. Iya. Jadi untuk KPM-nya insya Allah akan kita mulai setelah Idul Adha. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz, dari Mbak Zalfa yang kelas 3B. Untuk pengantaran santri asrama, wali santri boleh masuk atau seperti penjemputan waktu awal liburan pandemi Ustaz? Syukur. Ya, terima kasih. Ini termasuk dalam prosedur ya kedatangan santri asrama. Nanti akan kita sampaikan link YouTube. Masuk ya, jadi nanti hanya di luar pengantaran selesai, nanti ada salam perpisahan ya. Nanti mobil hanya di mobil mengantar ya, saya ingatkan tidak diperkenankan pakai mobil angkutan umum tapi mobil khusus ya, mobil pribadi ya, entah charter atau yang lainnya, yang penting usahakan tidak memakai angkutan umum. Kemudian nanti mobil akan berhenti di, kalau putri nanti di halaman selatan ya, di samping rumahnya Mbak Kaisa itu. Nanti santrinya keluar atau paling bantu menurunkan barang ya, tidak sampai masuk. Nanti dari petugas kami dari Asatid MSU yang akan menyemprot barang-barang yang dibawa ya, kita disinfektan. Kemudian nanti santri akan mengikuti karantina ya sekitar 10 hari ya, di karantina dulu sekitar 10 hari. Jadi nanti kami harapkan untuk wali santri tidak sampai mengantar ke dalam, tidak sampai mengantar ke dalam ya. Dan nanti akan ada apa, link YouTube yang bisa dilihat sebagai gambaran bagaimana proses kedatangan santri dan bagaimana wali santri mengantarnya. Demikian barakallahu fiik. Baik, Mas Alzam, kaifa hal? Silakan, saya tunggu sambil Ustaz istirahat nih. Tadi ngomong terus ini. Mas Alzam silakan membacakan Al-Qur'an. Mas Alzam sekarang kelas 6 nih. Sampingnya iya, silakan kami tunggu membaca Al-Qur'an. Terserah surat apa? Surat apa Mas Alzam? Mas Alzam, kami silakan membaca surat iya, silakan, terserah. Kita dengarkan bacaan Al-Quran dari Mas Alzam. Baik, barakallahu fiik.
Mas Alzam. Kami berharap santri itu nanti bisa rajin membaca Al-Quran dengan baik, ya, sehingga nanti bacaan itu akan ringan di mulut, ya. Ketika kita membaca tidak berat, ya. Ini faedah kita banyak membaca Al-Quran adalah nanti ketika kita membaca Al-Quran nanti bisa lancar, ringan gitu. Tidak seperti kalau kita belum bisa membaca mengeja, ya, meraba-raba mengeja, terus masih keliru-keliru. Ya, maka ini yang menjadi tadi sudah disampaikan, target kita yang paling dasar adalah anak-anak harus bisa membaca lancar, membaca dengan baik, barakallahu fiik. Kemudian mungkin dari santriwati ada yang ingin menampilkan bacaan dari kelas 1, santri baru pun boleh, yang baru kelas 1. Mungkin oleh-oleh di kelas TK kemarin hafal surat apa, ya, atau mungkin punya apa, silakan bisa ditampilkan di sini biar kita semua bisa mengenal. Karena biasanya kalau mos offline, mos yang tatap muka, kita akan tunjuk satu-satu untuk tampil ke depan, maju, berdiri, membaca dan sebagainya. Ya, maka yang online pun ya karena waktu juga enggak panjang, ya kita batasi, dan ini putra-putri banyak, ya enggak bisa kita tunjuk satu-satu. Yang jelas Ustadz menilai, melihat semua santri yang putra yang putri, yang lama dan yang baru, luar biasa, ya. Barakallahu fikum, mumtaz. Silakan mungkin ada yang putri ingin menampilkan atau mungkin masih ada pertanyaan. Ustaz, ada pertanyaan kata? Tidak, ya. Iya. Jadi karena waktu sudah tinggal sebentar lagi, kita rencananya sampai tanggal sampai jam 11 ini, beberapa hal kami tambahkan para santri sekalian rahimani wa rahmatullah. Di antara adab-adab kita nanti belajar menuntut ilmu, ya, ini penting sekali kita ingatkan. Yang pertama dengan ikhlas kepada Allah, kita kembali meniatkan hati kita benar-benar belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita belajar ingin mendapatkan pahala dari Allah. Jadi masalah nanti ranking berapa, masalah nanti dapat hadiah atau enggak, itu yang penting kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dahulu, ya. Kita perbaiki niat ikhlas kita dalam menuntut ilmu. Ini penting, ya, agar kita nanti tetap semangat apapun keadaannya kita. Kita tetap bahagia, kita tetap senang dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua yang perlu kita sampaikan juga, karena antum wa antuna nanti akan berinteraksi baik online atau offline dengan orang tua, yaitu para guru-guru, para ustadz dan ustadzah, ya, termasuk yang di rumah dengan orang tua itu juga, para santri harus memperhatikan sikap hormat yang baik, ya, bagaimana menghormati guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita, ya, baik nanti pas saat offline atau ketika online, ya. Jadi nanti kita tetap menghormati ustadz-ustadzah kita, karena keberkahannya ilmu adalah termasuk dengan kita menghormati guru-guru kita yang memberikan ilmu kepada kita. Dan termasuk adalah kepada orang tua di rumah, ya, itu lebih lagi, ya, karena antum punya kewajiban untuk taat kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana,
harus ihsan, berbuat baik sama orang tua. Ya tolong semuanya nih, santri baru yang kelas TK baru naik kelas 1 ya, tolong nanti harus manut ya, harus nurut ya. Kalau enggak nanti kita usulkan dikembalikan lagi ke TK-nya ya, yang nanti belajarnya masih malas-malas ya, kita suruh kembali ke TK lagi, semacam itu ya. Kemudian ketika nanti kita bertemu dengan teman ya, kita juga harus punya adab, yaitu apa, mengedepankan kasih sayang ya. Kakak kelas sayang kepada adik kelas, sayang kepada teman-temannya, tidak boleh ada yang saling mendzalimi ya, ini haram, tidak diperbolehkan. Mungkin kasus ya ada ya, mungkin temannya dicubit atau mungkin bukunya diambil jadi nangis dan sebagainya, ini nggak boleh ya. Kita mungkin maksudnya mau guyon, mau gojek, tapi teman kita nggak siap, nggak mau ya, sehingga nangis, atau dia menganggap bukunya mau diambil ya, ini nggak boleh ya. Jadi kami ingatkan, tidak boleh nanti saling mendzalimi, tapi harus mengedepankan kasih sayang sesama teman, adik kelas, kepada kakak kelas juga demikian ya. Kita harus saling mengedepankan kasih sayang, tidak boleh ada yang memukul, tidak boleh ada yang mencubit, tidak boleh ada yang mohon maaf, mungkin minta-minta uang dan sebagainya ya, karena kadang ada ya, karena kadang ada yang demikian. Maka Ustaz ingatkan, tidak boleh sampai terjadi minta uang pada teman ya, bahkan maksa dan sebagainya ya, bahkan mengancam, ini tidak boleh. Termasuk nanti ketika santri asrama datang, ini juga kami ingatkan untuk saling menyayangi satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, saling bantu membantu ya, tidak boleh mendzalimi. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Tidak boleh ya, tidak boleh saling mendzalimi. Kemudian juga bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya, ini adab yang keempat yang harus kita perhatikan. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sekuat apa kita belajar, ilmu itulah yang akan kita dapatkan ya. Sesungguh apa kita berusaha, maka ya itulah nanti yang akan kita dapatkan. Maka apabila kita bermalas-malasan, maka apabila kita santai, tidak sungguh-sungguh, tidak serius, ya nanti yang kita dapatkan beda dengan yang sungguh-sungguh ya. Yang bermalas-malasan hasilnya berbeda dengan yang bersungguh-sungguh. Seperti itu, ini beberapa adab yang Ustaz ingatkan ya, sebelum pertemuan ini kita tutup. Mungkin demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan tentunya kerjasama dari wali santri untuk bisa memperhatikan hak dan kewajiban juga penting ya. Di antaranya adalah masalah syahriyah, masalah SPP dan sebagainya, mohon untuk tidak lupa ya, untuk tepat pada waktunya, karena kalau nanti tertunda, menunggak, itu akan menjadi semacam masalah tersendiri ya di dalam keluarga, sehingga memiliki tunggakan yang banyak. Kami berharap wali santri nanti bisa ya menseriusi ya, dan alhamdulillah kita perhatikan cukup baik, cukup bagus ya. Apalagi ini musim pandemi, kadang kita akan share informasi penggalangan dana dan sebagainya, mohon bisa kita ya membantu dengan sebaik mungkin. Mungkin kita informasikan kepada saudara kita, keluarga kita, kerabat kita untuk ikut bisa membantu apa yang menjadi beban pondok pesantren Al-Ukhuwah dalam ya membangun generasi Islam, dalam mentarbiyah putra-putri kaum muslimin. Mungkin demikian dari kami, selanjutnya nanti kami serahkan kepada Ustaz Ar-Rahmat selaku pembawa acara dan juga pemateri. Dari anak cukup sekian, ada kurang dan ya salah kami mohon maaf. Insyaallah informasi-informasi akan kita tindak lanjuti melalui grup WA yang ada di kelas, dan mungkin para wali santri juga bisa japri langsung kepada nomor saya, nomor Ustaz Rahmat, dan nomor wali-wali kelas yang sudah disebutkan tadi di awal. Mungkin demikian barakallahu fikum. Dari anak cukup sekian, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian penyampaian terakhir dari beliau ya, pesan-pesan yang sangat penting ya. Jazakallahu khairan ya. Dengan demikian mungkin akhirnya kegiatan mos ini ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan tadi menjadikan para santri dan santriwati semuanya semangat dalam mengikuti pembelajaran di MSU ini ya, dan semoga semuanya diberikan kemudahan di dalam belajar ya, diberikan
kemampuan ya, dan tentunya jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya meminta kemudahan ya, dan juga mendoakan para asatidah dan para orang tua juga agar tetap diberikan kesehatan ya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya kegiatan pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadikan semuanya paham. Apabila nanti ada yang kurang paham yang disampaikan oleh beliau Ustaz Mansur dan saya sendiri ya, nanti bisa langsung menghubungi nomor yang ada di WA ya, akan menanyakan apa yang perlu ditanyakan. Demikian kegiatan ini, mari kita tutup dengan baca doa, doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.